Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksasa Nusantara dimanapun anda berada. Masih ingat dengan sapi simental ini yang beberapa waktu lalu tayang videonya. Nah, ini di sampingnya itu ada sapi jenis apa ya? Kalau menurut saya ya ada limosinnya, ada simentalnya. Sapinya panjang tinggi, sahabat Rak. Ini itu sapi baru, sahabat Rak. Baru pindah ke kandang Mas Faiz ini belum lama. Cuman yang beli itu kakak Mas Faiz, Pak. Sinten, Pak? Namanya sing. Sing ageng niku. Khoirul Rohman. Mas Khoirul Rohman. Nah, sapi ini baru pindah sekitar 10 hari, sahabat Rak. Waktu itu saya survei si mental ini dan saya kasih untung 2.500.000 enggak dikasihkan. Sampai sekarang juga belum dikasih. Nah, dan hari ini kita akan mengangkut si mental yang ini. Kita fokus ke sini dulu. Ini sapinya tinggi. Tingginya segini. Tinggi saya 170. Dan sapinya ini kisaran 155 atau 160-an. Nah. Kayak sapi ini birin ya. Birin. Sing yeah. Gomong sing geblak-geblak iki kalau. Sing numpak anu endo. Sepali to ora. Tetek ora wong. Nek kilan aku wis tak kilani sangan. Bocor mana burinan ben ketok Mas. Ben roh perbandingane sapine sepiro. Ora ana dalane kono. Nah, ini Mas Martono mau masuk buat pembanding sahabat Rang. Kenal Mas? Sedetekam dure. Kental gak Mas? Ora. Paling pol lanteng. Ya jal kilani ya, kilanam. Cek. Nah, ini Mas Martono di belakang sapinya sahabat Rang. Lah. Ya pan sen sampean iki kan. Pikirane nang ngono. Sapi kon tayu kulon kowe iki. Ini sapa? Ora reti. Jalur Lipusti ngulon sidik 50 meter tayu kulon ya itu melalui tayu kulon jalur juga seti guna pari barang. Nah, ini sapinya panjang sekali sahabat. Nah, ini coba diukur dengan kilanan Mas Martono. Bener bapak saya kilan aku sama tuh aku ya sama Korean kae lho. Tuh. Iki tuh. Lagi powel kok. Lagi powel. Bal teng mriki kok. Powele teng mriki, Pak? Wani kok. Niki nggih jenengan kadang nggih nyambar Pak paringi uyah barang ta. Ana mboten uyah mboten napa-napa mboten paring uyah. Malah mriki malah toyane niku kecil. Kita lihat kaki-kakinya. Saya ngoten malah. Kakinya panjang, tegap. Niku matane super. Warnanya merah mengkilat sahabat. Telulimo dak ending ya Mas sapi dak tanpa ngenyang. Telulimo. Iki papan iki dino. Wis tak balekno, tak balekno engko sing tekan ngomah ya tak wayahi 2.500 kok ijeh ra oleh. 35 aku njaluk ijeh duwe ongkos rene. Nggih, Niko, wajo dikaringi to kanca lah. Tekane kulo mboten asale kulo. Sekitar 3 minggu nantarane. Hari gelis. Saya njaluk 35 kan iki. Lha enak nang nyang iki dinyang nongkos. Muleh iku ah. Yo, ulah balik yang bae nggih nembe iki. Nggih. Niki anggere kok piye? Nek kuwi lak delok subscriberku iki lek ning ngelok iki lek kuwi. Karo model talinan iki wis padha plak. Ya bae nggih kan online nang mboten ate kumpul. Online iku Pak
Mubeng ngono, Pak. Ini kita lihat dari atas. Lebar. Posting. Mega Pro lah itu. Ayo pegane ubang-ubang kok, Pak. Yang beri kemauan anu. Wah, aku metu kok ngene nek niate hanya dol 40. Ngene iki ambake nyoba-nyoba mboten ate ancak 40 yo en belajar ndak. Nah ini bapak malah berani 40 sahabat nak. Tapi memang katanya gak dijual, belum dijual, pengen dibesarkan. Dan yang dijual itu yang kecil ini sahabat nak. Yang kecil ini dijual untuk perawatan yang besar katanya. Orang tak soteng Pak dengan ane. Orang tak soteng dirombong di diri mau mang aku. Saya tak soteng yang niki. Jadi yang kemarin ya saya video itu yang kecil sahabat rak. Yang besar enggak saya video karena memang saya incar dari awal kan Mas Kolil itu belum boleh. Ini karpe bilangan ini lah. Ati gede. Ati ini tetap budi nih sampai ini. Mau ini. Bukan Adi Imam seksen ini. Ini. Belain ini lah yang gede. Adi ini. Namanya lengkapnya sih dan Faiz Maulana. Bukan Airul Faiz. Sengkalian itu Khalilur Rahman. Benten berat itu. Padahal bukan nate loh. Jok semua selangkung tahun bukan nate nih mau kewan. Untung pondok terus kok. Cucu-cucu kok. Goyang itu kok manjar. Masih lanjut ke sapi kriwul ini. Nek ndase ora ganteng, Mas. Awake ku lho adahe sama gila ni wong. Niki nek sing ganteng niku ngeten. Itu sapinya enggak ganteng ya, sahabat. Cuman prospek kedepannya itu ada ininya, sahabat. Ada tempatnya ya. Panjang sekali. Ini sampai penuh frame saya. Nah ini bisa dilihat perbandingannya ya, segini dan segini. Ini tadi panjangnya dari pundak depan sini, dari bahu ya sampai ke bokong belakang itu kisaran 180 lebih. Ini 40 malah bapak berani, sahabat rakyat. Ini kita menunggu Mas Faiz pulang dan kita nanti jemput si limuh si simental ini. Kaki. Sekali lagi sapinya tidak ganteng, tapi kakinya super, warnanya super dan badannya juga super panjang, super lebar. Dan tentunya sapi ini masih atau baru well satu pasang ya. Aku nyane gudang tak batal apa. Kan pasar. Tanpa pasar. Awak itu. Supan kaum bolong. Baliklah nek sakit gigi.